والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama 40 hadis dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita telah sampai kepada hadis yang keenam, yaitu hadis yang berbicara tentang hal-hal yang halal, haram, dan syubhat, yaitu yang samar-samar. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubahat istabra'a li dinihi wa 'irdihi وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu yang samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka siapa yang menjauhi perkara syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar ladang yang terlarang, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki wilayah yang terlarang. Dan wilayah terlarang Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah semua tubuh ini. Dan jika dia rusak atau buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita kehati-hatian di dalam kita menjalani hidup ini. Sebab di dalam kehidupan ini, khususnya ketika kita bermuamalah, ya, setidaknya ada tiga wilayah. Ada wilayah yang namanya halal, dan itu sudah sangat jelas sekali. Ya. Kemudian ada wilayah yang namanya haram, dan itu juga sudah jelas. Karena kedua-duanya ibarat cahaya dan gelap. Tetapi di antara kedua-duanya itu ada wilayah yang namanya syubhat, yaitu perkara yang samar-samar, yang tidak jelas apakah dia masuk dalam kategori halal atau dalam kategori haram. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ya, untuk senantiasa berada di dalam wilayah yang pertama, yaitu di dalam wilayah yang halal. Kenapa? Karena itulah yang sudah dijamin dan sudah dipastikan keamanannya. Dan melarang kita, bahkan mengharamkan kita untuk berada pada wilayah kedua, yaitu pada wilayah yang haram. Sebab apa? Sebab sudah dipastikan bahayanya, yang apabila orang terjerumus ke dalamnya, maka dia akan binasa. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW
menganjurkan kepada kita untuk berhati-hati, jangan kita berada di antara perbatasan antara yang halal dan yang haram ini. Sebab apa? Kalau kita sudah terbiasa ya bermain-main di sekitar perbatasan ini, maka secara tidak sadar nanti kita akan terjerumus ke dalam yang haram. Ya. Kalau kita lihat bahwa orang kalau dia sudah terbiasa ya, dengan makanan yang halal, ya, pakaian halal, harta halal, maka dia tidak akan mungkin langsung berpindah dan nyaman dengan sesuatu yang haram. Melainkan orang yang akan masuk ke dalam yang haram ini adalah orang yang sudah terbiasa hidup di dalam hal yang samar-samar, di dalam hal yang subhat. Ibarat orang yang sudah terbiasa hidup di tempat yang bersih, maka dia tidak akan mungkin tiba-tiba langsung merasa nyaman di tempat yang kotor. Oleh sebab itu, ya, para ulama terdahulu kita itu bahkan bukan hanya sekedar meninggalkan yang makruh atau yang syubhat, bahkan yang halal pun ataupun sebagian daripada yang halal itu mereka jauhkan. Kenapa? Karena takut terjatuh ya kepada yang haram. Dan itu adalah merupakan kesempurnaan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan syubhat ini, para ulama itu membagi syubhat menjadi tiga bagian. Yang pertama ada namanya syubhat fa'il, yaitu syubhat subjek. Dan syubhat ini tidak terkait dengan hukum halal dan haram. Ya, misalnya ada orang yang mengalami kecelakaan karena mengendarai motor. Ya, misalnya motornya menabrak pohon. Nah, kemudian dia terluka parah dan dibawa ke dokter. Kemudian setelah diperiksa oleh dokter, ya, dokter memutuskan untuk mengadakan operasi. Ya, sebab itulah mungkin menurut dia jalan satu-satunya untuk dapat menyelamatkan orang ini. Ternyata setelah dilaksanakan operasi, dia meninggal. Hukumnya apa? Tidak ada hukum. Kenapa? Karena tidak tahu siapa yang membunuh. Apakah dia mati karena kecelakaan ataukah karena operasi? Ya. Maka dokter tidak berdosa dan dia tidak dapat dituntut oleh hukum. Ya. Tidak ada tuntutan qisas atau tuntutan untuk membayar fidyah. Yang kedua, syubhat mahal, yaitu syubhat objek. Apa hukumnya? Hukumnya adalah hurmatul iqdam, yaitu saya tidak boleh mendekatinya. Misalnya saya bertamu ke salah seorang teman saya yang berada di luar negeri, di Amerika misalnya. Kemudian setelah saya berada di dalam rumahnya, dia meninggalkan saya sendirian di dalam rumah. Kemudian di atas meja saya melihat ada dua botol. Satu botol adalah minuman air mineral, kemudian satu botol lagi adalah minuman khamar, dan kedua-duanya air tersebut ataupun cairannya berwarna jernih, dan di hadapan kedua botol tersebut ada gelas yang isinya cairan jernih, dan saya tidak dapat memastikan apakah yang ada di dalam gelas ini adalah air mineral atau air khamar, maka saya tidak boleh, bahkan diharamkan untuk mendekatinya, bahkan tidak boleh meminumnya. Sebab apa? Sebab kalau saya berijtihad ya, kemudian meminumnya dengan mengatakan mungkin kemungkinan ini adalah air, ternyata itu adalah khamar. Ya. Kemudian syubhat yang ketiga adalah syubhatul madhab, ya, yaitu perkara-perkara yang khilafiyah, di mana ada sekelompok ulama yang mengatakan boleh dan sekelompok ulama lain yang mengatakan tidak boleh. Ya. Maka hukumnya adalah kita dianjurkan untuk menjauhinya, ya, demi kehati-hatian. Ya. Artinya ada kaidah di dalam pasal ini adalah al-khuruju minal khilafi mustahab, yaitu keluar daripada khilaf itu dianjurkan, yaitu dengan cara menjauhi, yaitu mengambil pendapat orang yang tidak membolehkan. Ya. Kemudian bagaimana apabila seseorang sudah terlanjur melaksanakan apa yang tidak dibolehkan oleh sebagian ulama dan dia tidak dapat meninggalkannya? Maka di dalam hal ini para ulama juga mempunyai kaidah, yaitu mani butuliya bi syai'in falyuqallid man ajaz. Barang siapa yang sudah terlanjur ya diuji dengan sesuatu dan dia tidak dapat keluar darinya, maka hendaklah dia mentaklid orang yang membolehkan. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahwa di dalam diri ini ada ya segumpal darah ya, yaitu hati
yang apabila hati itu baik, maka semua tubuh ini akan baik. Yang sebenarnya itu menunjukkan kepada hati yang nurani, yaitu apabila hati nurani kita baik, dipenuhi dengan nilai-nilai moral, ya, ketulusan, mahabbah, cinta dan kasih sayang, maka perbuatan, ungkapan, sikap itu akan menerjemahkan apa yang di dalam hati. Tetapi sebaliknya, apabila hati itu rusak, ya, dipenuhi dengan dengki, hasad, nafsu, amarah, maka yang keluar daripada perbuatan, sikap dan ungkap-ungkapan adalah kejahatan, kekejian dan ungkapan-ungkapan kotor. Ya, oleh sebab itu orang bijak mengatakan al-qalbu wi'a in lam tamla'hu bima'il hikmah mala'ahu hawa'ul jahli. Hati itu ibarat kantong kosong yang kalau kita tidak isi dengan air hikmah, maka ia akan diisi dengan atau oleh hawa, kebodohan dan kejahilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hati yang jernih, ya, hati yang salim, yang mana ini adalah merupakan tiket kita untuk masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.